Berita terkini. Seperti yang sudah sedia maklum, kita sememangnya harus menerima kekalahan ini dengan hati yang terbuka. Walaupun kita kalah dalam perlawanan ini, namun aksi yang telah diperagakan oleh kesemua anak buah Kim Pan-gun harus diberikan pujian. Setelah perlawanan tamat, rata-rata penyokong bola sepak tempatan seakan tidak berpuas hati dengan corak permainan yang telah ditampilkan oleh Dion Cole dan pemain berpengalaman seperti Aidil Zafwan Abdul Razak. Siapakah sebenarnya yang salah dalam perlawanan ini? Adakah Johan Dion Cole ataupun Aidil Zafwan? Inilah pandangan dan luahan daripada Kim Pan-gun mengenai perlawanan pada malam tadi. Sebelum saya meneruskan ulasan ini, izinkan saya mengambil sedikit masa anda semua. Jika anda suka dengan info yang saya sampaikan, atau suka dengan cara penyampaian saya di dalam video ini, bantu saya untuk capai 100,000 subscriber dengan hanya menekan tombol berwarna merah di bawah. Tekan juga butang loceng tersebut untuk notifikasi, supaya anda tidak terlepas untuk setiap info menarik di masa yang akan datang. Terima kasih, mari teruskan ulasan kita. Pan-gun berkata, saya ingin meminta maaf ke atas keputusan pada malam tadi. Tetapi percayalah, ini bukanlah pengakhirannya. Memang kita boleh seri dengan Singapura, tetapi saya tidak menyasarkan keputusan seri, kerana sasaran kita hanyalah kemenangan. Jadi kita tidak perlu takut untuk mengambil sebarang risiko. Kita akan memandang ke depan dan terus berfikiran positif. Ini sahaja caranya, kerana kalau tidak, kita tidak akan meningkat dan mencapai apa yang kita mahukan. Saya akan cuba jadikan identiti bola sepak Malaysia ke arah yang lebih positif, agresif, dinamik serta proaktif. Inilah sasaran yang mahu kita tunjukkan kepada penyokong. Kita akan belajar daripada kesilapan dan kita akan terus bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi mencapai apa yang diharapkan penyokong. Satu hari nanti, saya yakin dan pasti, kita dapat lakukannya. Kekalahan ini bukanlah pengakhiran, kerana kita mahu pergi lebih jauh. Saya yakin dan positif bahawa kita boleh pergi lebih jauh, katanya. Bercakap mengenai Dion Cole dan Aidil, saya tidak mahu menyalahkan mereka. Kita bermain dalam satu pasukan, jadi kita tidak perlu menunding jari. Mereka semua telah bermain dengan sangat baik dan saya bangga kepada mereka. Itulah komen dan pandangan Kim Pan-gun untuk perlawanan malam tadi. Dalam masa yang sama, pemain pertahanan negara, iaitu Dion Cole, beliau turut mengakui yang beliau tidak menampilkan prestasi terbaik pada perlawanan persahabatan antarabangsa menentang Singapura. Pasukan negara tewas dengan keputusan 2-1 dan salah satu jaringan yang dihasilkan oleh Ehsan Fandi berpunca daripada Dion Cole sendiri apabila dia dilihat gagal untuk kembali ke posisi bertahan setelah naik terlalu tinggi untuk membantu barisan serangan. Di dalam satu coretan melalui Twitternya turut berkata, "Saya mengakui, ini adalah persembahan terburuk saya bersama pasukan kebangsaan. Saya mahu memohon maaf kepada semua. Perlawanan sebelum ini adalah satu aksi yang cukup baik, tetapi aksi ini sebaliknya. Ini adalah sebahagian daripada kehidupan. Terima kasih di atas sokongan yang diberikan, dan untuk aksi seterusnya, mungkin kita boleh raikan bersama-sama." Itulah perkongsian maaf dari Dion Cole. Pasukan Malaysia akan menutup tirai perlawanan persahabatan di Singapura dengan menentang kelab yang beraksi di Liga Singapura, iaitu pasukan Albirex Niigata. Pada perlawanan ini, ketua jurulatih Kim Pan-gun dijangka membuat pertukaran dan akan memberi peluang sepenuhnya kepada pemain yang belum beraksi pada aksi menentang Filipina dan Singapura.